Enggak, yang ikat siapa? Tiga tambah dua. Rumahmu mana tole? Enggak ada minum. Udah steril loh. Udah steril kayaknya. Kayaknya iya. Iya kan? Iya enggak ada di sini. Enggak ada toh? Tak bawa pulang ya pak? Ini nggak bawa bu. Nanti kalau misalnya untuk sini nyari, iya. Suruh ke tempat. Pak rantainya aja katanya bu, ya si warung. Buru amat. Tadinya nyemplung di sungai. Jam berapa? Tahun kira-kira jam 11. Jalan bro? Oke. Jalan aja cuma. Ini baik loh, Mang. Baik. Mana ulang? Jatuh ke kali. Jam 12 malam. Anjingnya jatuh ke kali, saya kira si Jimbo. Saya bilang, lele si Jimbo jatuh, gue bilang. Sampai saya gedor-gedor, no, apa namanya, AC, no. Saya gedor-gedor. Ada apaan, katanya? Tolong, kok, bilang, ada anjing jatuh. Masa saya ngeliat masuk ke kali, katanya. Saya yang masuk ke kali nanti minjem tangganya aja saya bilang. Turunin tangga dia ke sana. Datang naga diusir dari sono. Turun dia ke bawah kan? Turun ke bawah mau saya tangkap. Ih, beri juga saya. Kayak gitu. Padahal dia karena capek aja. Akhirnya kan dalam itu semalam. Iya. Yanto ikut bantuin. Yanto malam. Ada yang punya enggak sih? Kayaknya enggak ada yang punya. Kalau foto ada katanya. Jalan. Soalnya udah steril, bijinya nggak ada. Jalan, pakai tali. Makanya coba, ya kamu pulang ambil mobil. Masa dari semalam orang dipakai di situ, dipindahin ke sini nggak ada yang ini. Orangnya lagi nggak keluar rumah kali. Saya mau masukin ke rumah, anjing saya itu mau berantem sama dia. Dia jantan, nggak jantan. Makanya saya taruh di situ. Itu anjing berapa ada masuk ke dalam situ? Tantarin. 20, 30? Apanya? Anjing. Maksudnya? Kali mau nambah anjing? Enggak. 20, 30, gue anterin. Enggak satu, ini isu dua aja udah cukup. Tapi baik dia. Iya. Baik, kasih yang dong. Anterin aja yuk, sama Putuk coba. Anterin kemana? Lah Putuk ngerti rumahnya? Aku cuma ngerti pas aku di rumah, kan dia ada jalan. Terus rumahnya aku ya enggak tahu. Kok mau masuk, kok mau melakukan lagi. Belum ketemu Rene ya. Enggak, kayaknya enggak ada yang punya ini. Soalnya udah steril, bijinya udah enggak ada, berarti ada yang punya. Gitu ya. Terus bawa dulu aja sana, cepat cariin. Iya, bawa ke rumah aja dulu. Cek kutu saya ya. Cek kutu. Iya. Di blower tuh. Kutu. Datang. Makasih ya. Kasih minum, kasih makan. Nanti sore makan. Perkara cuma mau booster aja kok ya, ada aja, heran gue. Gak boleh apa ya.
kali cuma kalau misalkan itu anjing aku nggak ngelihat lagi diikat, mungkin aku akan ya mungkin anjing lagi neduh gitu kan, karena di daerah sini memang banyak stray gitu. Berhubung diikat jadi kayak kepikiran ayah tak suruh putar balik. Pendek bener. Talinya pendek. Mata tadi kenapa ngelihat? Akhirnya masuk dah kandang preman. Suwe. Akhirnya fokus ikutannya, booster. Ikutannya pendek. Mumpung tabe nggak ikut nih, tapi ikut booster rusuh.